Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Andre Aksesoris. Kita hari ini akan unboxing botol. Sebuah botol yang banyak digunakan atau yang cocok digunakan untuk beberapa kebutuhan. Yang cocok digunakan untuk beberapa kebutuhan kalian. Biar kalian tidak penasaran, kita akan unboxing terlebih dahulu. Kita akan unboxing terlebih dulu botol apakah ini dan apa-apa saja fungsinya yang bisa digunakan dengan botol ini. Sebelum saya lanjut, seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Andre Aksesoris. Yuk, tonton video berikut ini. Ini dia botolnya. Langsung aja kita buka biar tidak penasaran, kita unboxing terlebih dulu. Botol ini bisa kita sebut dengan botol semprotan atau bisa disebut dengan botol sprayer ya, botol sprayer. Botol sprayer ini bisa menampung air sebanyak 3 liter dan bahannya sendiri sangat kuat sekali dan sangat tebal sekali sehingga tidak mudah pecah. Dan botol ini pun sangat simpel, cara pengisian juga sangat gampang. Kita tinggal buka aja. Nah, kita tinggal buka aja lalu kita isi. Ini menampung air sebanyak 3 liter. Silahkan kalian isi sesuai kebutuhan kalian. Kalian ingin pool ya silahkan, atau kalian ingin isi poolnya sebesar 3 liter. Botol ini tidak memerlukan baterai ya. Botol ini tidak memerlukan baterai. Botol ini cuma memerlukan dipompa aja. Cara memompa pun sangat mudah. Di bagian sini ini fungsinya untuk mengatur keluarnya air ya. Di bagian sini untuk mengatur keluarnya air. Biar airnya bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Dan ini juga bisa dilepaskan. Dan di bagian sini ya ada lubangnya, dan di sini ya, nantinya akan keluar airnya. Untuk cara memompanya ya sangat mudah sekali. Kalian tinggal kupas seperti ini aja. Kalian semprotkan. Nanti akan saya contohkan setelah unboxing ini ya. Dan di bagian ini adalah untuk mengunci. Ini fungsinya untuk mengunci. Buka kembali. Seperti ini, kalian tekan ininya lebih awal, lalu kalian geser. Itu untuk mengunci. Dan sangat simpel sekali, cuma itu aja ya, tidak ada banyak macam apa-apa. Jadi ini pegangan botol ini terbuat dari bahan yang sangat tebal. Ini dia botol semprotan atau bisa disebut dengan botol spray ya, botol sprayer. Botol ini memiliki kapasitas air sebesar 3 liter, bisa menampung air sebanyak 3 liter, dan bahan ini terbuat dari plastik tebal sehingga dia tidak mudah pecah saat kita terhempas atau sehingga tidak mudah pecah saat kita terjatuh atau terhempas.
Dan botol ini tidak memerlukan baterai. Cara memakainya pun sangat gampang sekali. Kalian tinggal tekan ini aja yang ada di atas ini. Kayak seperti ini. Setelah kalian mengompanya terasa sudah sangat cukup. Kalian tinggal menekan ini untuk mengeluarkan airnya. Botol semprotan ini memiliki bahan yang sangat tebal dan bisa menampung air sebanyak 3 liter. Dan botol ini tidak memerlukan baterai, cuma memerlukan pompa aja. Kita kupas seperti ini aja. Lalu kita tekan yang ada di sini, airnya udah sus keluar. Dan di bagian ini, bagian depan ini bisa kita atur untuk keluar airnya seperti apa yang kita inginkan atau seperti apa yang kita mau. Dan untuk langsung aja kita langsung kasih tutorial ya. Botol ini sangat cocok sekali digunakan di berbagai kebutuhan seperti membersihkan kandang hewan peliharaan, kandang burung. Bisa juga untuk menampung air busa atau air sabun untuk mencuci sepeda motor. Dan juga bisa digunakan untuk kalian yang suka bertanam ya, untuk penyiram tanaman. Harganya pun sangat murah sekali ya. Silakan kalian cek di marketplace atau di toko-toko online ya. Yuk langsung aja kita akan praktikan. Terima kasih kalian sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Ali Asasaras dan tunggu video saya berikutnya.